Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhaikum jami'an bitahiyatin mubarakatin min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya tatihu liqa'ana hati basalah. Bismillahirrahmanirrahim. Umma nastamiru dirosatana hajal yau fisofa. Ini apa lupa ya? Lihat dulu. Sekarang 67 ya sudah ya. Sabah wa sitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan telat. Lagi asik beberes di depan jadi. Lah, Ustazah Lianti Falienta Fadoli Masyurah. Ya, syukran Mbak Baiti sudah membuka pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah summa salatan wa salam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kaifa halukunna jami'an? Ana bi khair. Alhamdulillah, ana bi khair. Kenapa agak lama jawabnya? Kalau mau nanya ustazah gimana, apa kabarnya, gimana Bali? Oh, wa anti gitu. Wa anti gitu aja ya. Gitu ya. Alhamdulillah ana bi khair wa anti ustazah. Ustazati. Bi khair kadzalik. Kadzalik. Juga maksudnya juga kadzalik. Terus ini kalau disebut Bebe Aki masih ingat? Bebe Aki. Apa tuh? Lupa. Nanti gimana nih? Pas lagi pelajaran ada ininya ya, ada yel-yelnya ya. Ya, yelnya ya. Bebe Aki, Fahmul Quran, Ahlul Jannah. Fahmul Quran, Ahlul Jannah. Ya Allah. Iya, doanya tiap ini kan bagus kan doanya. Ya Allah. Bebe Aki, Fahmul Quran, Ahlul Jannah. Harusnya pakai semangat ya. Belum apa kayak Fahmul Quran, Ahlul Jannah. Bebe Aki, Fahmul Quran, Ahlul Jannah. Amin. Ya, alhamdulillah sudah hadir berapa? 13 orang. Kita di pelajaran ini ya masih sebelumnya dulu ya. Soalnya kemarin itu untuk nentuin khobar kayaknya ada yang masih kegeser sedikit. Maksudnya belum pas di khobarnya ya. Mungkin sebagian udah paham. Kalau untuk bahasa Indonesianya kan misalnya gini ya. Ya saya share dulu deh ininya halamannya. Nanti Banu Hayati udah jadi belum video klip? Semalam dibikin saja tapi kayaknya belum bagus, nanti diulang lagi. Gak apa-apa, kan kelihatan latihannya, gak apa-apa. Share dulu Banu Hayati, gak apa-apa. Nanti lihat. Nih, dari nomor 6 aja ya. Ini nomor 6 nih, udah kelihatan? Kelihatan belum? Kelihatan, sudah. Oke. Misalnya, cari khobarnya ini kan ada alati-alati atau aladinya kan ya? Iya. Berarti kita terlalu gesernya gimana nih? Lagi. Nah, ini bakoh, tilkal bakoh alati ya. Alati tahta syajarati li bintil falahi. Ini juga ada yang masih keliru harokat. Nah, di sini mencari khobarnya. Khobarnya yang mana nih? Khobarnya aja deh. Li binti. Alal maktabi ilal mudari. Hah? Mana? Ini dulu nomor 6. Oh, nomor 6. Iya. Bintil betul. Ini alati, isinya alati. Terusnya, kalau diartikan gini, bebek yang dibawa pohon itu gitu kan ya? Iya. Nah, itu berarti kan kita butuh keterangan tuh.
Nah, milik anak Betawi. Nah, keterangannya itu ya udah hobar gitu. Yeah. Adalah milik. Jadi kalau hobar itu ada makna adalah ya. Adalah anaknya. Punya anaknya. Ada punya anaknya lagi. Yang petani. Milik anaknya petani gitu. Milik anaknya petani. Gitu. Terus kalau yang nomor 7 al-baitul jadidu. Alladzi bidzalika syaridi. Kalau diartikan gimana? Kalau diartikan kan rumah yang baru di jalan itu adalah gitu. Jadi kalau udah mau ke Hobar tuh adalah milik menteri. Terus adarsu alladzi ya. Adarsu alladzi ba'da hadza darsi. Apa nih banyak yang salah nih harokatnya? Apa harokatnya nih? Adarsu alladzi. Apa? Iya. Ini kan kita lagi nyari hobar. Berarti hobar cari yang nakiro atau yang tadi keterangan-keterangan. Ini nakironya, ini nakiro bukan? Masih nakiro itu. Iya, berarti mana hobarnya di sini? Sahlun. Iya, dari sini. Sahlun. Terus di sini harokatnya kemarin ada yang sahlin, ada yang sahlan. Yang betul sahlun. Jadi, karena dia sahlun jidan ya, Us, jawabannya. Iya, betul. Karena ini jadi hobarnya. Terus nomor lanjutnya. Nomor 8, 9. Man ya, ini man ya. Gak ada yang min kan? Manil fatatu allati. Allati jalasat mamal madrasati. Kalau ini kan karena pertanyaan ya. Kalau pertanyaan gimana? Siapa siapa pemudi yang duduk depan sekolah? Kalau nggak ada pertanyaannya kan pemuda yang duduk di depan sekolah titik-titik gitu ya, ya kan? Iya. Yeah. Jadi hobarnya mana? Udar imama, amama. Amama. Hobarnya man. Iya, karena kan masih titik-titik. Pemudi yang duduk di depan sekolah titik-titik gitu. Berarti mannya ya. Ini banyak yang nggak kena ya, hobarnya ya di sini. Nah, sekarang di sini nih. Hiya Tolibatu min Malaysia. Yang mana nih? Mubtada-nya Tolibatun. Hiya Tolib. Hah, gimana? Yang ini? Mubtada-nya hiya. Tolibatunnya khabar. Ya, betul. Jadi Tolibatun itu jadi jawabannya dia gitu. Sekarang ininya harokatnya berarti harokatnya ini Tolibat. Tolibatun. Ya. Ya ini kan jadi nakiroh ya, Tolibatun ya ini. Nah ini jawabannya. Dicocokin aja sama jawabannya kalau udah betul alhamdulillah. Terus yang nomor 10. Atil kal hakibatu ya. Alati. Tahtal maktab laka. Laka ya. Ada yang laki enggak? Laka ya. Kholidu. Ada yang Kholidun enggak? Enggak ada. Ya, ini Holidun. Ada yang Holidun ya? Ada yang Holidun? Lagi ya, kalau di ada huruf ini. Arfunida. Arfunida, jadi Holidunnya jadi Munada. Munada itu yang dipanggil orang. Nah, sekarang mana? Mana, Bu? Kobarnya mana? Lasadi. Kaya Khalidu. Ah. Dari sini. Kaya Khalidu. Iya, betul. Ini kan karena ini pertanyaannya apakah itu atil kal hakim, apakah tas itu yang ada di bawah meja punya kamu? La hiya li sadiqi Muhammad. Yang ini mana kabarnya? Ya la sadiqi Muhammad. Li Sodiqi ya. Muhammadin. Muhammad. Tapi bukanlah ya. Li. Iya. Li. Li ya. Li. Milik. Dia milik.
Jadi kalau ada domir nih, setelahnya ada keterangan tuh, udah hianya kan udah mubtada. Cuman kadang mubtada panjang ya Bu, kayak gini ya Bu. Ya Oma. Yang bikin bingung karena panjang ya. Oh, berarti yang hia lisodiki mubtadanya hia ya Us? Mubtadanya dia. Khobarnya lisodiki Muhammadin. Iya. Tadi ada yang Muhammadun juga ya Pak? Ini Muhammadin. Ada juga yang Muhammadun kayaknya deh. Ya, dah. Sekarang bawahnya. Al kalimah al jadidah, udah tahu semuanya? Al amu. Paman abi. Paman. Dari ayah. Dari ayah. Al amatu. Ful ab. Bibi. Ful ab, saudara Sampai. Perempuan. Dari ayah. Dari ayah. Bibi dari ayah. Al khalu. Paman dari ibu. Paman dari ibu. Akhul ab. Akhulum. Al khalatu ukhul um. Dari bibi. Saudara perempuan ibu. Bibi dari ibu. Dari ibu. Ini ya. Ya. Ani. Mustashfa, mustashfa wiladati. Rumah bersalin. Iya. Udah siap nih ke bab selanjutnya. Terus yang Saidi siapa? Kenapa? Saidi apa itu? Mana? Saidi. Itu yang nyonya itu ibu apa nyonya gitu sih? Oh, Saidi, nyonya tuan. Kalau Said, tuan. Kalau Saidati, nyonya. Yang mana Said ya? Di bawah. Kalau di buku yang Al-Falah itu diganti Sayyidun. Saidati. Iya. Lihat ada Al-Falah enggak ada? Oh iya, soalnya Falahun kan udah pernah. Jadi di sana Saidi. Saidi tuan, Saidati nyonya. Bisa juga ibu. Ibu atau bapaknya untuk ke ibu atau bapak gitu. Ibu-ibu. Kita ibu-ibu ya. Ya Sayyidati. Ya Sayyidati. Ya ayatu Sayyidat. Kalau banyak ibu-ibu tuh. Hai ibu. Kalau kita di Indonesia ummahat ya biasanya ayatu ummahat gitu ya. Berarti harus ibu-ibu semua, enggak ada yang gadis. Kalau nyonya bisa juga. Nyonya ada enggak yang gadis? Pak. Eh, Saidanya mah biasanya udah nikah. Istrinya siapa gitu. Kalau ini nona ya, nona. Iya. Kelas ini kan gadis semua Ustazah. Oh iya. Kita iya. Kan SMP ya kan. Mahasiswa semua. Mahasiswa sanawiyah ya. Sanawiyah. Sekarang siap ke pelajaran 13 Ad-Darsus Tsalits Asyar. Gimana? Sudah siap? Doa lagi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la tuj'alna hazza idza syi'ta sahla. Kayaknya susah nih pelajarannya. Udah deg-degan duluan nih. Udah deg-degan. Ya. Ini pelajaran sama talisnya jadi apa nih? Apa sih bentuknya? Bentuk seperti tulisannya nih. Karena ada alif lam sama alif lam nih. Alif lam sama alif lam. Naat manut. Iya, ini naat manut. Bentuk ininya ya. Ininya aja nih alif lam. Ini naat manut nih. Pelajaran yang ke gitu berarti. Pelajaran yang ke 13. Terus ini ya dilihat tulisannya dulu ya. Man, mau dibacain apa ada yang baca satu-satu? Biar kebagian belajar. Bacain aja. Baca. Dibacain. Satu-satu. Ya, mendingan satu-satu. Biar ketahuan salahnya. Ya, biar berasa belajarnya walaupun pelajaran baru. Jadi nanti kalau yang nggak ada harokatnya, itu berarti pelajaran baru. Biasanya kalau yang, salah. Yang ada harokatnya itu pelajaran baru. Kalau yang udah kosong-kosong itu dianggap udah bisa. Dari yang pertama nih Mbak Rika, namanya di bawah saya tuh. Ula ilfitia. Man. Ula ilfitia. Lalu ya Ali.
Ulang lagi deh. Man ha ula il fit siatut tiwalu ya Ali. Satu lagi. Ini harokatin. Untuladun jududun. Tadi dulu, yang ini harokatnya belum? Man ha'ula Ali. Man ya Ali. Ilfit siatut tiwalu ya Ali. Apa? Ya Alinya doma atau domatain? Doma. Doma. Iya. Ya Aliu. Iya, betul. Terus, jawabnya? Jawabnya Marika ini kum tulabun jududun. Ya pendekin lagi ingin. Pendekin lagi bacanya. Tulabun jududun. Kum tulabun jududun. 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 Ya, kita lihat artinya dulu ya. Ini siapa? Haula. Haula itu ada yang tahu? Mereka. Mereka, mereka ya. Itu. Itu ada itunya ya. Mereka. Kalau ini kan biasanya kita hadza, Bu, atau hadhihi. Hadza atau hadhihi biasanya ya kan? Udah tahu hadza hadhihi kan? Sekarang yang banyak, kalau yang banyak bukan hadza lagi nyebutnya. Misalnya hai anak-anakku, misalnya anak-anak itu gitu kan misalnya. Banyak nih, banyak udah bukan hadza lagi. Jadi nyebutnya mereka itu ya. Mereka itu ya. Mereka itu. Para pemuda mereka ini, itu. Mereka itu gitu. Jadi kalau ini artinya mereka itu, mereka ini bisa juga. Jadi boleh untuk hadza ini, boleh untuk itu. Tapi kalau banyak nyebutnya haula. Ingetin ya. Haula'i, haula'i. Ulang-ulang kalau masih belum ini. Apa? Mereka ini, mereka itu. Haula'i. Iya. Mereka ini ya, tulis ya, mereka ini atau itu nggak apa-apa. Fitiatu apa? Pemuda. Pemudanya banyak apa satu? Banyak. Ya benar. Kalau satu apa? Fata. Iya. Fata itu kalau ada alif lamnya ya. Kalau nggak ada alif lamnya, nyebutnya? Fatan. Fatan. Oh. Iya gitu ya. Misalnya karena ini ada alif lamnya. Ya berarti al pakai al. Fitiat. Al fata. Gitu ya. Kalau ini al fitiat tuh kan ada alnya nih. Tapi kalau ini enggak ada alnya, fatan gitu aja. Fatan. Artinya satu ya. Satu kalau fatan satu pemuda, satu pemuda. Kalau al fitiat tuh pemudanya banyak. Tiwalu, siapa yang tahu? Tinggi. Banyak ini untuk yang banyak apa yang satu? Banyak. Yang banyak juga ya. Jadi ini kan sifat dari ini. Berarti harus sama sifat dari fitiah. Jadi harus sama kembar nih alif lam. Ini harus sama ininya banyak ya, orangnya banyak, sifatnya juga banyak. Banyak. Oh. Nah, manut ya. Kalau satu tawilu ya. Iya, satu tawilu nih ya. Nah, jadi di sini ada alif lamnya ya, berarti apa? Atau tiwalu. Kenapa jadi tiwalu. Kenapa jadinya tiwalu ya? Ustaz, berubahnya jadi banyak. Iya. Ini simai ya. Dari sananya. Iya. Harus apalin. Kalau nyari di kamus juga agak-agak liar-liar gitu. Nyarinya. Jadi bukan lu-nya yang diganti ya Ustaz ya. Jadi mas, dari to-nya udah diganti ya Mbak Harokat. Iya, harus diganti nih. Kayaknya harus diingetin. Tiwalun. Kalau dua. Tunggal apa tadi Us? Kalau tunggal? Tiwa. Kalau ini towil. Kalau satu kan towil. Ya, kalau satu towil. Gimana? Udah bisa ngebedain. Satu towil. Banyak tiwal. Iya. Ya, Ali yuk. Ini nanyanya ke Ali. Kalau dua berarti tetap tawila nih, gitu saja. Ya, kalau dua gampang, tinggal namain alif sama nun. Ini kan tawil ya, tapi nggak ada alif lamnya ya. Bisa juga atawila nih, bisa juga. Karena ini naat ke sini jadi agak repot ya. Atawilu sama atiwalu, kalau duanya atiwala nih. Atawila nih. Ini harus konsentrasi pagi-pagi kalau belum sarapan.
sarapan nggak bisa. Nah, langsung mikir pengen makan saya jadinya. Siapa yang belum sarapan? Sarapan ini. Oh, belum. Dari ngajar subuh langsung sekarang. Masya Allah. Berarti konsentrasinya udah keren itu. Nggak, hilang nanti. Tapi nggak apa-apa. Ya, ntar abis ini makan yang banyak. Hum. Nah, hum ini dari apa nih? Kalau hum apa artinya? Mereka. Kan? Mereka tapi ya, dari haulai. Jama dari? Hua. Alibun. Kalau kita bilang hua, berarti kalau banyaknya? Hum. Hum. Gitu. Kalau duanya huma. Ini hum. Hum itu mereka ya, banyak. Mereka tulabun. Ini? Artinya apa? Dari talib ya, murid. Iya, betul. Ini apa nih? Dari talib. Labun judud. Para siswa belajar yang baru. Iya, jadi ini siswa-siswa ya banyak ya. Jadi atau jadi judud gitu karena banyak gitu ya? Iya, jadi oh, jadi banyak. Jadi semua sifatnya ngikutin ininya kan. Ngikutin kalau jamak-jamak juga iya gitu ya. Banyak kan ngikutin lagi Bu. Dengan sifat. Bahasa Inggrisnya Tulabun jududun versi banyak. Ustazah? Hah? Ustazah? Ya. Tulabun jududun ini naat versi jamak ya? Iya, betul. Tulabun jududun. Iya, kesimpulan yang bagus. Ini kalau jududun berarti dari kata apa yang satunya? Jadi dun. Nyari huruf Arab rada susah juga, Bu. Jadi mereka adalah siswa-siswa yang baru. Barunya nggak baru-baru sih. Pokoknya yang nanti artinya baru. Tapi maknanya banyak. Siswa-siswa yang baru. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada dijamak-jamakin ya, Bu. Tapi kalau orang Arab harus. Tulabun ya ininya banyak juga. Jadi harus. Tulabun itu dari talibun ya? Dari talib, betul. Talib. Iya, ini. Ini salah, salah tulis. Iya, tulisannya salah. Tadi mau nulis tulab, talib maksudnya. Ulang. Talibun. Talibun. Ini berarti nggak ada rumusnya, harus dihafal ya? Iya, ini dihafalin. Tapi emang ada yang mirip-mirip, ada yang mirip-mirip. Nah, maksudnya ada yang banyak yang sama, tapi harus dihafalin juga ternyata. Banyak yang berubah ya Ustazah, kalau jamak itu jadi banyak berubah ya? Iya, terutama yang taksir ya, ini jamaknya jamak taksir. Kita menaksir-naksir. Ngira-ngira. Iya, kita taksir-taksir kira-kira ini dari kalimat apa ya? Sama jadi pantas-pantasan nggak Ustazah itu kalau ditaksir-taksir? Bisa juga, tapi simai. Biasanya kalau udah merasa pantas-pantasan berarti kita udah pernah nyimak, udah pernah dengar gitu. Iya. Kalau belum pernah dengar mah nggak tahu yang pantas-pantasnya. Berarti kalau udah pernah, ini kayak pantasnya ini deh Bu, jududun itu dari jadid deh. Iya, karena pernah dengar gitu. Banyak-banyakin dengar itu betul ya. Orang Arab lagi ngomong tuh di YouTube banyak tuh orang Arab lagi ngomong nggak dengerin tuh. Nah, cepet banget itu yang susah. Iya. Nah itu ya. Cepet ya ngomongnya. Itu kalau dengar orang Arab ngomong, Ustazah yang kelihatan gantengnya doang sama cantiknya. Sama ujung-ujungnya tuh orang Arab tuh gitu doang. Mbak Irna kira-kira ngomong suka jujur ya. Waduh, anak-anak kali ya, Bu. Saya aja urus. Sekarang, ini nih, sekarang Mbak ini. Sama lanjutnya. Min Ainahum, gitu ya. Iya betul. Min kan dari ya, mana betul. Dari mana mereka? Iya betul. Terus hum min Amerika. Iya betul. Ini kenapa dia enggak jadi Amriki? Kenapa? Karena nama tempat. Iya betul. Nama okay. Negara itu. Amriki jadi. Iya, kalau nama kalau ada alif lamnya berubah enggak? Hah? Kalau ada alif lamnya berubah enggak? Berubah. Gimana nih? Berubah. Biasanya di bahasa ya. Tapi enggak ada kan bahasa Amerika, biasanya Amerika bahasa Inggris. Inggris ya. Enggak ada dia. Ya, alhamdulillah betul ya. Terus habis itu Mbak Baiti. Assalamualaikum.
Ahum zumala uka. Ya. Zumala uka. Teman sekelas. Ya. Iya. Teman sekelasmu ya. Artinya? Temanmu gitu ya. Apakah? Mereka teman sekelasmu. Teman-teman nggak ada kelas. Apakah mereka? Teman-temanmu. Ya, betul. Ini Kak ya. Kok ini ganti ya? Jamila jadinya Jumalu, Juma, Ju, Zumala. Zumala. Terus ini artinya jawabannya gimana? Maaf. Hum Zumala U. Zumala I. Zumala. Iya, ini kan udah ada ya. Kalau udah ada ya cenderungnya kasroh aja. Iya. Pokoknya ya, kalau ada ya gampang. Terus? Mufi fasli. Apa? Mufi fasli. Mufi fasli. Ya. Ustazah, Zumala ya. Uka tadi apa? Zumala Uka? Teman-teman kamu. Teman-teman. Dari awal katanya Zamilu ya. Kenapa? Dari Zamilu. Soalnya Zamilu. Iya, ya, Zamilun. Sini ya. Zamilun. Lalu dari huruf ini Zainya mana ini? Zamil. Nah, gitu. Gitu ya. Udah? Ini I-nya artinya apa nih? I. Saya. Saya. Ini fasli. Sama kayak gitu nih. Saya. Iya. Kelas. Sama. Ya, gitu. Mbak Kiki. Ya. Kiki yang ini ahum 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 mujtahiduna na'am hum mujtahiduna apakah mereka apa ya mujtahiduna orang yang rajin bisa orang yang bersungguh-sungguh bisa oh apakah mereka orang yang bersungguh-sungguh ya mereka orang yang bersungguh-sungguh ya. Nah, sekarang kalau mujtahidun ini dari kalimat apa? Dari kata satunya apa? Mujtahidun. Apa? Mujtahidun. Pakai wawu sama nun. Tambahin. Ini sama ya. Kalau ini sama tinggal tambahin wawu sama nun. Mujtahidun. Itu. Nah, ini ada yang kalau yang tadi di atas tuh kan jamaknya jama tidak beraturan ya. Yang di atas. Misalnya fata jadi al-fata jadi al-fitya, tawil jadi tiwal, tulab jadi dari tolib jadi tulab, jadid jadi judud. Itu enggak beraturan. Nah, kalau yang ini udah mulai beraturan nih baca hiduna. Cara beda ini gimana? Mungkin supaya kayak di bahasa Inggris itu kali ya, Us ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada yang regular dan irregular ya kalau tunya ya, pastennya. Ini enggak lulus nih. Ada yang teratur, ada yang nggak teratur. Gitu ya, kayak masih. Gitu. Nah, yang teratur ini kalau di bahasa Arab kita bisa tahu, oh ini mah yang teratur nih. Itu gimana? Supaya tahu, oh ini teratur nih. Ada wawu sama nun. Bukan. Ya. Kalau kita disuruh untuk ini, untuk... Oh, nggak berubah. Membuat jamak, untuk membuat jamaknya. Katanya nggak berubah. Maksudnya apa gimana? Ada yang tahu lagi? Lihat kamus. Ditambahkan maksudnya dari benar pertama lihat kamus dulu udah benar terus yang di belakangnya itu dikasih wawu nun gitu saja maksudnya atau gimana enggak kita supaya tahu oh ini kayaknya ini reguler gitu loh ini kayaknya reguler ini teratur nih kayaknya oh. Nih ini kayaknya yang berantakan gimana apa jamak taksid ya jamak taksir sama jamak taksir. Satunya lagi yang jamaknya jama yang apa salim salim. Oh. Kalau taksir apa bosnya? Yang nggak beraturan. Yang tidak beraturan. Iya jama taksir. Jamaknya yang tidak beraturan ya. Kalau beraturan salim. Jama mau zakar salim ya. Iya gitu beraturan. Jadi salim. Kita kan belum ada teori, tapi ini mudah-mudahan dikit-dikit mah iya, nggak apa-apa ya. Nanti yang teorinya teratur nanti, Bu, di buku selanjutnya. Karena emang teorinya juga nggak beraturan.
Ustazah, jadi jamak taksir itu yang tidak beraturan. Taksir. Iya, yang ya. Tidak beraturan ya. Iya, tidak beraturan. Katakan ya Ustazah. Jangan lebih taksir hati. Irregular. Yang beraturan jamak apa Ustazah? Yang beraturan ini jama salim. Kita sementara jamaknya salim ya karena tapi ada muzakarnya mau ditulis. Muzakar ya. Sama mu'anas ya berarti Ustazah iya. Kalau ada ini, muzakar. Tapi ini muzakarnya mau ditulis. Tulis ya. Salimnya dulu aja kali Ustazah. Salimnya aja dulu soalnya belum menentuin muzakar. Soalnya babnya belum sampai situ ya. Sampai ya, aja. Ya. Ini enggak bedain taksir sama salim dulu deh. Salim itu dari kata kerja. Ada yang pernah dengar enggak? Oh. Dari kata salim kerja. Enggak pakai mu ya, kayak mustahid. Iya, ya, mustahid. Fi'ilnya maksudnya fi'ilnya gitu sendiri. Iya, bisa. Ini secara umum ya, secara umum ya. Kalau nanti ada yang pecah lagi ya, jadi lain. Ini yang salim biasanya ambilnya dari kata kerja bu, jahada. Biasanya jahada. Yang gitu. Kalau murid kan bukan kata kerja, jadi murid. Isim. Kan, isim. Isim gitu kan. Yeah. Kalau ini juga isim, tapi ngambilnya dari kata kerja. Hmm, ya. Nanti kalau ibu dapat pelajaran yang lain ternyata bukan dari kata kerja berarti ibu udah naik level tuh. Umumnya ya. Pokoknya kalau di sini pelajarannya gitu bu, kalau yang belum dipelajarin terus ibu kayaknya saya dapetnya kayak gini dah, kok saya dapetnya lain lagi gitu, apa-apa gitu kan. Udah selesai yang ini kita hapus dulu ya. Selanjutnya di sebelah Kiki ini nih ada Mbak Rahma. Mbak Rahma baca. Yang ini nih. Mbak Rahma halo. Ada halo Ustazah. Yuk. Ini nih. Ma'uhum. Lagi ulang. Ma isma uhu. Ntar dulu, buku nggak ada hamzanya di buku. Ada. Ya, kalau ada di atas jangan dibaca i. Kalau di atas berarti a as. Iya. Ma asma uhum. Jawabnya. Asma uhum yasirun wa ya. Zakia. Zaka ada di Zakanya. Zakaria wa Musa wa Ib wa Abdullah. Wa Abdullah. Ya, Abdullahi hahu. Abdullahu. Ai, itu apa idhofah? Idhofah ini. Oh, Abdullahi. Iya, berarti ini asma. Asma. Kalau ini tadi apa, Mbak? Mbak Rahma, yang ini. Asma uhum ya Ustazah. Iya betul, karena ini ada dom, ada wau, jadi dia cenderungnya domah ya. Asma uhum. Terus ini juga asma uhum. Ya sirun, ini nakiro apa? Laki-laki yang bisa di dom, bisa di domatain. Kanwin, Zakaria nggak bisa ya? Zakaria nggak bisa. Musa nggak bisa ya? Ya, nama-nama itu bukannya Ustazah? Ya, iya nama. Gak bisa tanwin, maksudnya ini kan nama anak laki. Mm-hmm. Nama anak laki. Biasanya tapi tanwin gak bisa tuh ya? Biasanya tanwin, kalau yang kayak gini ya sirun. Tapi ini Zakaria gak ada. Ini karena ada alif. Ada alif. Ini ada alif juga. Ini alif lurus, ini alif bengkok. Awal katanya kalau dari yang asma uhum dari kata apa? Ismu. Iya. Asal katanya dari ismun. Ismun. Iya. Dari ismun ya. Ini dari ismun. Ismun. Karena jamak jadi asma. Iya. Jadi kalau nama anak namanya asma berarti nama-nama. Asma. Ada iya ya. Asma ya. Bukan asma aja, asma agak ada dua ya, maksudnya dua harokat asma. Kenapa asma ada dua? A-nya di belakangnya ada dua.
Bukan, oh, ada Alif sama Hamzah. Iya. Alif sama Hamzah. Iya. Asma, Asma. Asmaul Husna. Artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Yang baik. Iya, nama-nama Allah yang baik. Nama-nama ya, bukan nama aja ya. Nama-nama yang bagus. Iya, nama-nama yang bagus yaitu nama Allah. Nama, nama mereka, nama-nama mereka, Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Ada berapa orang jadinya? Tiga. Empat. Ini ada Abdullah nih, ntar jangan dilupakan nih. Nah, kalau di bahasa Arab pakainya wa, kalau di bahasa Indonesia pakai koma ya, Bu. Karena kalau di Indonesia pakai dan, nggak pakai dan ya, koma ya. Yasir, koma, Zakaria, koma, Musa, koma. Kalau di Arab, Yasir, wa, Zakaria, wa, Musa, wa. Semuanya wa. Ya, nggak pegel kalau ngomongin wa di Arab, tapi kalau ngomongin dan di Indonesia kayaknya pegel ya. Satu, Yasir. Dan salah, Ustazah, salah dari segi bahasa Indonesia, nggak boleh dan. Iya, nggak boleh. Makanya berarti ini bertentangan. Berarti kita nggak bisa ya nerjemahinnya ngepluk banget gitu. Nggak bisa ngepluk. Yasir dan Zakaria dan Musa dan Abdullah, nggak. Koma-koma aja, koma-koma gitu. Asma itu jamak taksir ya Ustazah? Iya, asma masuk lagi ke jamak taksir lagi nih. Kalau ini harus banyak-banyak dengar. Pokoknya syarat kita bisa jamak taksir itu kita sering dengar. Makanya kita harus ucapin yang banyak. Asmaun, 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 asmaun. Terus lama-lama ingat asma, isim. Terus ya habis Mbak Rahma. Siapa nih? Ini Bu Pak Febri. Baca nih yang ini. Paman haula'i paman haula'i kosoru. Kosoru kan kisor. Yang udah bisa bilang kisor berarti udah pernah dengar. Ya apa jadinya? Kisoru. Waman haula irijalul kosoru. Tadi udah dengar belum? Belum ya? Belum. Kisoru. Iya. Kisoru ya. Biru. Dan artinya dan. Dan siapa? Apa? Dan siapa? Siapa? Siapa mereka itu? Dan siapa mereka itu, laki-laki pemuda pendek, yang pendek. Pemuda pendek itu pemuda-pemuda ya, pemuda-pemuda yang pendek. Iya. Dan artinya nih, hum hum ja hujajun. Iya, apa mereka apa ya, hujajun dari kata apa nih? Haji. Haji, mereka para haji. Jamaah haji. Ya, mereka para jamaah haji. Nih, sekarang ini ada haula lagi nih, Mbak Febri. Haula ini kalau ini banyak apa satu? Banyak. Banyak. Satunya apa kalau yang kita nyebut satu? Haula u. Enggak, kalau satu. Ada. Kan itu atau ini? Kalau satu. Kalau satu orang. Ya. Hada, iya, hada jamaknya haula. Terus rijalun satu apa banyak? Banyak. Kalau satu? Rajulun. Kisorun banyak apa satu? Banyak. Kalau satu? Kosirun. Yang udah tahu pasti udah pernah, ini mah udah lewat. Jadi ditulis ya. Ditulis aja, Bu. Nah, di sini belum satu. Nah, ini dari haga. Rosirun kan pendek. Rijal dari rojul. Terus kisor dari kosir. Kosirun. Iya, kosirun. Pendek. Gitu ya, ini mah dicatat kalau pernah ngelewat. Insya Allah nanti kesebut lagi udah tahu. Terus ini dari lagi ya.
itu. Kalau satu berarti waman hada rojulun kosirun gitu ya ustazah. Ya, rojulu kalau pakai alif lam waman hada rojulu al kosiru. Rojulul kosiru juga bisa. Kosiru. Bisa rojulun kosirun bisa. Rojulul kosiru bisa kan? Enggak bisa. Kalau artinya maunya rojulul kosiru, kosiru berarti miliknya si kosir. Kalau alif lamnya di kosir. Kan? Hah? Oh, na'at man'ut ya. Ya, ini na'at man'ut. Bukan yang pemilikan, bukan. Jadi harus ada kembar, harus kembar alif lam atau kembar tanwin. Rojulul kosiru makanya Bu anu ar-rajulun rojulul kosiru. Maksudnya ar-rajulun kosiru. Rojulun pakai alif lam. Ar-rajulul kosiru. Nah, ini pakai alif lam. Kosiru. Iya, pakai alif lam. Ar-rajulun. Cuman ini udah terlanjur nulis, enggak bisa di itu betulin. Maksudnya iya, maksudnya ini pakai alif lam ya. Terus ini haji ya, dari Hajun. Habis ini siapa? Rupanya. Terus Mbak siapa nih? Mbak Lilik, Mbak Lilik. Oh iya. Bentar. Min aynahum ba'duhum min... Min si min apa man ustazah? Min. Kalau ada aina berarti min. Iya. Diulang ya. Min ainahum ba'duhum min sini wa ba'duhum min yabani. Kinal minal yabani. Dari mana mereka? Ba'duhum apa ustazah? Sebagian mereka. Oh, sebagian mereka dari Cina dan sebagian lagi dari Jepang. Iya, betul ya. Kalau ini hum-nya, jadi ini ada dua kata ya. Ba'duhum itu ada dua kata ya. Idofa bukan? Idofa. Iya. Iya, ini namanya idofa nih kalau kayak gini. Ba'duhumnya dua kata. Hum itu mereka ya. Sebagian mereka dari Cina, sebagian mereka dari Jepang. Ya. Terus Mbak Indah. Ya, Ustazah. Mana tulisannya Ustazah? Mana ya? Ya, min ainahum. Ini nih. Dulu. Mana nih? Aina. Iya. Aina Musa, Aina Musa wa asdiqau Mustafa. Di sini Aina Mustafa kalau di buku. Oh, iya. Saya baca yang di teks. Oh iya, yang di ini aja terserah yang mana. Ya. Aina Musa wa asdiqau wahabu. Bukan, ini bukan wa. Dahabu. Dahabu ila ta'ami. Bukan. Mat'ami. 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 Ya, mat'ami. Telat. Udah kepikirin sarapan kayaknya. Iya, karena to'am ya. To'am makanan ya. Kok sama ya kepikirannya? Tiba-tiba makan. Ya, itu wa'asdiqo uhu ya? Apa-apa? Ini hu. Hu kan? Kan hu-nya kembali ke siapa? Hu-nya. Musa. Musa. Iya, betul. Mustafa. Mustafa. Artinya gimana tadi? Di mana? Dari mana? Apa dari mana dimana Aina dimana Musa dan teman-teman ya mereka di tempat kuliner aduh benar-benar dahabu itu ini bukan sih dahabu pergi mereka pergi kan iya ya, mereka pergi tidak ke kuliner aja deh. Mereka pergi ke tempat makan. Iya. Ini kan kenapa dahabu sih ustazah? Waas jamaknya dahabu. Oh. Jadi kalau merekanya cuma satu dahaba, dahabanya dahaba. Berarti nih jamak taksir juga ya? Enggak lah, itu cuma salim. Berarti salim ya? Ya, Bu. Entar dulu. Kalau fi'il, kalau muzakkar kan fi'liyah.
Ya, kalau fi'il bukan isim, ya kan? Kalau yang tadi ada muzakkar salim itu isim semua. Tapi berasal dari kata kerja. Kalau ini kata kerja asli. Oh, fi'il ya. Ya, ini pekerjaannya asli nih. Nah, tapi kalau orang yang banyak, kalau orang yang banyak tambahin waw sama alif. Kalau teman apa usdi kok itu tunggalnya apa? Sodiqun. Ya, yang ini sodiqun. Sodiqun. Ini sodiqun. Ustazah, itu kalau banyak ditambahinnya waw sama alif, harus waw sama alif ya? Jadi dalam tulisannya. Iya, kalau yang fi'il ya, ingat aja misalnya roja'a. Kemarin kan kita belajar roja'a, dahyata, jalasa, ya kan? Itu ya, satu, buat orang yang duduknya. Nah, sekarang kalau orang yang duduknya banyak, udah tambahin waw sama alif. Ini namanya waw jama'. Waw jama' berarti dahabu, jalasu gitu ya. Oh, ya, roja'u tambahin. Roja'u. Ya. Terus ini kalau dahabu pasti pasangannya ila ya. Dahabu ila. Ya. Ingetin aja ini namanya uslub ya. Uslub itu rangkaian, rangkaian dari misalnya kalau dahaba ila tuh pergi berarti berangkat gitu. Ila al-mat'ami ke tempat kayak restoran lah ya, tempat makan gitu. Kuliner, ustazah kuliner. Nah, itu tadi wa asdiqo uhu ya? Iya, ni asdiqo uhu. Asdiqo uhu. Harusnya ya. Saudara, kalau satu sodiqun. Sodiqun. Iya, tadi udah ditulis sodiqun satu. Kalau banyak asdiqoun. Sering disebut asdiqoun, asdiqoun. Makanya kalau Zumalai, wasdiqoi gitu ya. Ada karimah. Apalagi itu kemarin tuh. Ustazah, di bahasa Arab itu untuk kalau mereka udah semuanya itu jadi jamak semuanya. Iya, berubah semua. Semuanya. Ya, dari semuanya. Ini itu. Iya, semuanya. Semuanya dari ya. Fi'ilnya itu. Semua. harus berpikir jamak semua gitu. Iya, berarti kemarin kita baru ini baru mulai ini bahasa jamak ya, teman-teman. Itu iya, semua ya. Baru masuk yang jamak. Yang dua dilewatin dulu, diabaikan dua. Satu sama banyak dulu. Oh, dua juga beda lagi dua. Iya, dua orang ini pakai ini. Supaya satu, ini. Dua. Tiga lebih. Dua lebih kali. Dua lebih. Tiga. Bukan dua ya. Kalau dua ya. Beda lagi pelajaran. Beda lagi. Oh. Iya. Berarti masih ada dua lagi nanti baru begitu. Perjalanan masih panjang. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ini masih panjang. Perjalanan masih panjang menuju surganya Allah. Dan aja tebelnya buku kan masih jauh banget. Bukunya aja kulit-kulit ya, Bu. Iya. Ini judulnya Tawasau Bil Haq, Tawasau Bis Sabr ya, Ustazah ya? Ya, Tawasau Bis Sabr ini sabar. Mbak Rizka, latihan ya. Ustazah, bentar, Ustazah. Iya, boleh. Ustazah, aku mau tanya. Ini zahabu ini tadi termasuk ke jamak salim ya? Bukan, tadi zahabu. Tadi udah ditanyain. Jadi jamak salim itu isim. Kalau yang jamak salim, isim, nama-nama. Nah, kalau ini masuknya ke fi'il kata kerja. Bukan yang salim itu ya, bukan ya? Iya. Kalau yang salim berasal dari kata kerja. Tapi kalau yang ini emang fi'ilnya, emang kata kerjanya gitu. Azna, kalau ha'ulai sama zalikum bedanya apa? Zalikum sama ha'ulai? Tidak. Di mana ada kata-kata? Ada zalika, nggak ada zaliku. Oh, ada. Zalika kan, zalika ini ya Ustazah. Kalau zaliku? Nggak ada. Ada nggak di mana? Cari gak kata. Bu, kayaknya deh Bu. Terbaca. Baca di mana? Biasa. Berarti udah naik level tuh. Di Al-Quran ada. Iya. Soalnya kalau Quran itu bahasanya sastra tinggi ya Bu. Jadi kita masih sastra di bawah-bawah aja Bu. Belum standar. Baru ininya, baru hurufnya doang Bu kita. Baru dikit-dikit masih kasar rendah. Kalau Quran itu
Sutra. Itu yang Al-Quran. Yang belakangnya kalau nggak salah zalikum khairul lakum, bukan? Iya. Ingkung. Kita lewatin dulu yang ini. Sekarang nanti ya, berarti PR. Itu kalau Quran memang kasrah tinggi, nggak bisa disalahin lagi. Lain kalau Quran sini. Jadi Quran itu rujukan ya. Quran itu rujukan. Jadi buku bahasa Arab bisa salah. Dulu pernah saya bilang ya, buku bahasa Arab bisa salah dan Quran pasti benar karena itu dari Allah. Iya. Sekarang Mbak Rizka nih baca hawil al-mubtada. Hawil al-mubtada afi kullin minal jumalil minal jumalil atiyati ila jam'ah. Ila jam'in. Ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut dari kalimat berikut kepada jamak. Jadi gimana contohnya nih, hadza talibun, ini kan satu ya, jadi haula'i tulabun. Haula'nya aja ini kan udah ditulis tulabun, jajun jalun kibarun. Ini mah satu orang juga bisa. Dua orang deh. Mbak Rizka dari nomor 1 sampai nomor 5. Oh, enggak jadi PR Ustazah. Jangan ngusir. Enggak lah, PR ini mah gampang. Jangan, banyak banget itu. Ustazah banyak banget. PR-nya ntar yang ini aja nih. Baliknya. Ya. Ayo masih ada waktu sedikit. Baca aja hadza. Hadza tajirun haula'i tujarun. Iya betul. Hadza hajjun haula'i hujjajun. Iya betul. Hadza rajulun haula'i rijalun. Iya betul. Hadza kabirun haula'i kibarun. Iya betul. Hadza saghirun haula'i sigharun. Ya, mumtaz. Mumtaz. Ya, ayo Mbak Indah. Hadza qasirun haula'i isorun. Ya, betul. Hadza tawilun haula'i tiwalun. Ya. Hadza waladun haula'i auladun. Ya, betul. Hadza ainun haula'i. Hadza ibnun haula'i. Alifnya alif wasal jadi enggak boleh dibaca hadza ibnun, jadi hadza bunun. Hadza bunun haula'i. Naun. Iya, terus hadza ammun haula'i amma. Kesenangan. Baik, Mbak Eka, baca yang cepat nih, hadza syaihun haula'i syaihun asyuyuhun. Nah, gitu ya. Kalian 10 kalau nomor berapa ya? 11 ya? 11. Hadza syaihun haula'i syuyuhun. Ya. Hada doifun haula'i duyufun. Ya. Hada zamilun haula'i zumala'un. Ya. Hada faqirun. Zumala'u. Oh iya, maaf. Haula'i zumala'u. Ya. Hada qasirun haula'i fuqara'u. Fakirun, Ibu. Fakirun, ayo. Pulang ya. Sarapannya geser dulu, sarapannya tolong gue. Iya, udah lapar. Hada faqirun haula'i fuqara'u. Ya. Hada ghaniyun haula'i aghnia'u. Ya. Udah. Udah. Oh, udah. Manunung. Iya, sudah. Haula'i asyifa'un. Sayang. Haula'i asyifa'un. Hadza tabibun haula'i at-tibba'u. At-tibba'u. Hadza fati. Bukan. Hadza fatan. Kasamatan. Pemuda. Hadza kasan. Pemuda. Tadi yang ulahi kityatun. Ya. Hadza akhun haulahi ikhwatun. Ya. Hadza jadidun haulahi jududun. Ya, menyusul kakaknya. Kakaknya modern. Kan ini. Yo. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza mudarrisun haula'i mudarrisuna. Hadza muhandisun haula'i muhandisuna.
Hadza fadlahun, haula'i fadlahuna. Fadlah. Hadza fadlahun, haula'i fadlahuna. Hadza mujtahidun, haula'i mujtahidun. Hadza muqim, haula'i muqim. Ya, teman-teman semuanya ya, PR. Ini apa ini Ustazah perintahnya? Rubah ya, ini rubah memprodak kata-kata kosakata yang di bawah nih, yang di bawahnya ada garis yang garis bawah itu jadi jamak. Seperti dijelaskan di contoh. Misalnya hadari rojulu jadi hadari rojulu jadi hija ulai hujajun. Ini kan haji. Itu apa tuh? Ya, seperti jelaskan. Kama huwa seperti seperti yang dijelaskan. Ininya. Muwaddihun, muwaddihun. Muwaddihun. Bil misal. Misal. Jadi ibu nanti cari jamaknya. Ini kan tolibun. Oh, iya. Maksudnya masih hada. Diganti haula, blab, terus. Sampai, di bawahnya. Diganti ya, yang kayak hajun. Ini aku nggak tahu nih tajirun apa ya tujarun, cari di atas yang tadi tuh yang udah dibacain mudarisin, cari di atas kan? Jadi tulabun ya, ya. Nih tajirun tujarun mudarisun gitu ya, terus ya, tulabun tulabun terus rijalun terus ini ikhwatun ya, hati-hati akhun bukan ikhwa bukan akhwa ikhwatun terus asdiqaun terus alhamdulillah dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang dulu habis ini yang sempat yang udah kebagian dialog kalau bisa jangan pergi, yang belum kebagian dialog harus ada juga karena ada perkenalan nanti di namanya di press. Boleh izin dulu ya Us ya. Aja dulu. Nyain lagi. Mbak itu ditutup aja dulu. Oh iya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi berikutnya hiburan. Ayo mana keluarin? Kita kan Ustazah izin menghilang ya. Oh, gitu. Assalamualaikum. Ustazah, maaf loh, Mbak ini ada dialognya loh. Iya, nah Ustazah afwan nih. Saya lupa bilang sekitar tanggal itu kemungkinan kalau tidak batal saya nemenin suami keluar kota. Waduh, kita diajak kan? Boleh. Nah, makanya terak berarti. Diajak tuh zoomnya doang. Mudah-mudahan bisa. Iya. Ustazah. Iya, Mbak Febri. Afwan, tadi aku kan ada gangguan. Ah. Ini baru muncul lagi nih, ada PR nggak? Ada. Ada, Bu. Ntar di rekaman ada. Ada, nanti halaman berapa di foto nanti. Difotoin.
Halaman 71 kayaknya. Iya, 70-71. Udah saya kirim di kelas Selasa videonya, tapi aduh itu semalam tuh udah lelah-lelah banget. Bentar ya, dilihat dulu. Kita dengerin dulu ya. Videonya mana, Mbak? Ini videonya belum ada, Mbak. Matiin dulu. Bentar, Mbak. Sekalian ya, lihat wajahnya Mbak Nurhayati kan. Bentar. Saya lihatin dulu. Itu semalam saja, tapi udah capek banget muka itu. Yang lain sambil nunggu ngelancarin itu tulisan yang udah dikasih kemarin. Bentar. Karena ada videonya. Share dulu ya. Clip, pakai video clip. Share. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak? Nyala. Belum keluar. Gelap ya? Kok nggak nyala ya? Ya gelap. Iya, sudah nggak bisa. Kariska bisa nggak berbagi? Ini padahal udah di. Oh masih muter, masih loading, Bu. Mbak Rizka bisa berbagi nggak? Saya belum jadi co-host, Ustazah. Kayaknya kalau berbagi bisa siapa aja deh, share. Nggak bisa, ini host disabled participant screen sharing. Oh, nggak bisa ya? Share screen. Itu bisa tuh sekarang, Mbak. Oh, ya. Nyala nih. Kalau saya muter-muter tadi ternyata. Ini proses. Mau nampilin yang nanti ada gambar-gambar kita gitu saja semalam, cuma belum ketemu pakai aplikasinya apa gitu. Oh, VN, pakai VN. 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 VN, iya. Bisa ini. Oh, artisnya nih. Suaranya mana? Suaranya. Bisa share suaranya enggak, Mas? Lagi ceramah kalau ini. Share-nya sekalian sound-nya berarti dituin lagi, diulang lagi aja. Gak bisa ya, Mbak Rizka ya? Punya saya udah nyala belum? Coba. Punya saya udah nyala belum? Kayaknya punya saya error. Oh, ada. Sinyal kali ya, Bu ya, kayak gini mah.
Iya, Lim. Iya, Bu, sinyal. Lambat ya, Bu? Nah, asli kan berarti. Potong ya, Bu Nunung? Cuma 2 menit soalnya itu. Oh. Jadi diatur 2 menit. Iya. Kalau di WA cuma 2 menit. Iya, oh. Saya bilang kasih waktu cuma 2 menit. Jadi saya bikin ya kira-kira 2 menit gitu saja. Iya, di WA-nya 2 menit. Soalnya tadi saya belum rekam. Ya, mulai dari Mbak Baiti. Ya. Ini hidup. Nggak ada kata bingung, Ustazah. Oh, iya. Jadi, nggak apa-apa ya ikutin saya aja dulu ya. Al-Ukhtu Iin wa Hidayah takumu bil muroja'ati. Okay. Al-Ustun Iin Wahidayah apa ya Ustazah? Takumu bil muroja'ati. Takumu bil muroja'ati Hafizil Quran. Hafizil Quran. Alati Alati Tuwajahu Tuwajahu Jambatan Obatan di tahdidi harakatiha. Di tahdidi harakatiha. Iya. Nanti diitin aja, tulis lagi. Terus Mbak Hidayah baca Al-Qadar tapi ini lagi berdua sama Mbak ya, sama Mbak Iin ya. Ustazah ini ada Subhanallah insaha al-harakah. Ansaha, ansaha al-harakah. Insaha al-harakah. Ini berarti hamzahnya fathah ya Ustazah? Ansaha. Ya. Ansaha. Baca yang salah harokatnya, ayat kedua juga boleh. Misalnya ayat pertamanya udah tahu, ayat keduanya yang lupa gitu, enggak apa-apa. Jadi bacanya dua ayat. Bacanya dua ayat. Saya baca ayatnya dulu apa ini subhanallah ini saya membacanya? Oh, baca dulu. Baca dulu itu kan artinya masyaallah subhanallah saya lupa gitu. Oh, gitu. Iya. Ini ansaha ansaha harokat harokati harokatu harokata Ustazah. Enggak usah pakai ansaha harokat. Iya. Ansaha harokat ya Ustazah ya. Iya, iya. Baik. Jadi saya membaca surah Al-Qadr ya Ustazah. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang khotok ya satu apa ya dua Ustazah? Dua aja deh. Yang kedua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi
fi lailatil qadar wa ma adraka ma laila. Berarti yang benar lailatul ya ustazah, saya baca lailati. Ini lupa aja, kalau lupa tuh nggak diterusin. Jadi oh, kita salah, cuma lupa aja. Berarti wa ma kama lailat. Oh iya. Kama lailat. Ini kan ada mbak ini, namanya. Berarti saya bacanya sampai saya ulang deh. Pas lupa bilang Subhanallah ansa harakat gitu. Oh gitu. Okay. Coba lagi dari wama deh. Wama adaraka. Wama adaraka ma laila Subhanallah ansa hal harakat. Gitu ya. Ustaz. Ada mbak in. Oh, unduri. Oh, ini di mute. Berarti langsung Bu Iin ini? Iya, langsung kan ada di bawahnya. Iya. Harokat lagi di mute. Mbak Iin. Mbak Iin di mute. Loh. Unduri fil Quran al harokah as sahihah. Iya. Terusnya Mbak Baiti. Ini ntar udah ada bertiga ya? Semua jamiat. Mbak Baitinya di mute. Semua jamiat, saya bersadar. Iya. Ini Mbak Baitinya tapi di mute. Ya, Mbak Baiti. Semua jamiat. Oh, Ukti ya? Iya. Semua jamiat Ukti Nurhayati. Saya ya, saya langsung ya. Ya, langsung. Assalamualaikum ya Ukti Hidayah. Wassalamualaikum. Oh iya, baik. Silakan ya. Dulu Bu Nurhayati. Ya. Assalamualaikum ya Ukti Hidayah. Wassalamualaikum ya Ukti Iin. Ini saya bingung ya Ustaz ya, menjawabnya dengan bingung ya. Iya. Waalaikumsalam, tapi tetap jawabnya gitu. Tetap jawabnya seperti itu. Waalaikumsalam. Gimana ya? Jadi Orang bingung kok pakai alaiki gitu ya. Ya, terus Mbakin bilang, "Ukti, madza taqulin? Limadza assalamu alaiki?" Heeh. Assalamualaikum mungkin, assalamu alaiki mungkin. Ya, terus jawab lagi. Masyaallah, tabarakallah. Anti dzakiyatun jiddan. Anti mahirah al-kalamah al-arabiyah ya Ukti Nurhayati. Benar. Enggak nanya ya harusnya ya. Iya, terus Mbak Nurhayati ini lupa dibilang alhamdulillahnya Mbak Nurhayati nih. Oh, saya ya yang alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah qalilan lupa nih. Alhamdulillah qalilan. Iya, terus Mbak Nini enggak ada berarti terusin aja. Ma, ini. Saya sama Bu Iin berarti ya. Bukan, ini Mbak Nini kan, Mbak Nini. Tadinya kan Mbak Nunu sama Mbak Nini berdua. Oh iya, terus Alin. Jadi saya langsung tes ya. Itu ya. Madza taf'alin aja. Oh, madza taf'alin? Kunna ya ukti. Kunna ya ukti. Hidayah. Terusannya ada tulisannya? Baca enggak? Ya itu bacanya Mbak Nini. Yang nomor 11. Madza taf'alin? Kunna ya ukti. Bukannya Mbak Nini. Benar. Nur Hayati main 12 bukan? Iya. Nah, tapi kan Mbak Nini enggak ada nih. Oh. Dulu ya. Madza taf'alin ya Ustazah? Iya. Madza taf'alin guna ya Ukti Hidayah? Iya. Terus, Mbak Nurhayati lagi. Tastagriku kira'atun waftam pawilan lihibzi. Lihibzi apa? Lihibziha. Lihibziha sahun ya Ukti Hidayah? Iya. Terus, Mbak Nini ngajak. Mbak Nini ngajak belajar. Yalah, ma'anat. Yaudah terusin Mbak Nurhayati juga. Yang lima. Yala. Asnan, 13. 13 dulu. Iya. Yala maknan. Ma'ana. Yala ma'ana. Nadrusul lugatal Arabiyah. Kai tusahil fi hifdzil Qur'an. Kai tusahil fi hifdzil Qur'an. Berarti saya sama Bu ini. Hal turidna.
Ya, terus Mbak Dia, Mbak Hidayah sama Mbak Iin berdua. Naam. Naam, ana. Ana uritu jiddan. Ya. Berarti saya sama Mbak Iin bareng ya Ustaz. Bareng, enggak apa-apa. Ya. 1 2 3. Enggak apa-apa susul-susulan juga. Iya. Naam, ana uritu jiddan. Boleh gantian juga biar kedengeran ya. Terus. Jadi, naam ana uritu jiddan. Iya, terus Mbak Nurhayati. Hasanan. Ya. Hasanan jaribiha tata'allamu al-lughata al-arabiyyata fi bibi'aki sanalkaki fi yawmi thalasa'u sabahan. Thalasa'u sabahan fi sa'ati sabi'ah. Sabi'ah. Kalau dialog pakai. Fi sa'ati sabi'ah. Iya. Nah, ini seharusnya sih ada Mbak Nini, tapi bisa diganti nama siapa? Yang ada siapa teman? Ustazah kalau direkam bukannya bisa iya bisa direkam. Enggak tanggal 18 ya kan? Nanti Mbak Nunung berarti di rumah Zoom berdua ya. Iya iya Ustazah iya. Supaya bisa dipotong tapi videonya dipotong-potong gitu. Iya iya. Terus ini berarti Mbak Baiti lagi. Sobahu Sulasa. Gimana? Subahu Salasa. Sulasa. Sobahu Sulasa. Sobahu Sulasa. Sobahu Sulasa. Fil Fasli Lugatul Arabiyah. Fil Fasli Lugatul Arabiyah. Lugatul Arabiyah itu. Lil Akhwat. Lil Akhwat. Iya. Terus yang baiknya mana? Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya banat wa ya ummahat, kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khair. Bi khair. Fursah lit ta'arufi li shodiqatinal jadidah allati satata'allamu ma'ana. Ya. Ila ukhtina Hidayah wa ukhti Iin. Wal yatafaddali mashkuran. Ya. Nah, ini baru perkenalan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzati al-mahmurah wa asdiqai al-karimah. Ismahu li an aqdama nafsi lakum jami'an. Ismi Iin. Askunu fi Kalisuren Kabupaten Bogor. Umuri sab'ah wa arba'una sanah. Ya, lanjut ke Mbak Hidayah. Oh, baik, ismi Hidayah. Laqad ji'tu min Jawa. Wal ana ana askunu fi Depok saja Ustazah. Oh iya. Terus ini benar ya wal ana ya Ustazah? Benar. Wal an. Wal an gitu. Wal an okay. Ana askunu fi Depok gitu Ustazah. Ya, ya. Wal an ana askunu fi Depok. Ya. Umri arba'una sanah. Ya. Li ibnun wahidun ismuhu Faiz. Ana sa'id, ana sa'idatun jiddan. Syukran laka ala hadhil fursah. As-sa'idatu wa jazakunallahu khaira. Iya, terus yang lain ada yang mau perkenalan, ayo sekalian sekarang direkam. Kan enggak sempat tuh ngerekam sendiri. Saya berarti udah kenalan apa enggak? Kan saya murid lama Ustazah. Ya, yang lain murid lama. Murid lama Ustazah jadi sama ikutan. Perkenalan dulu. Ya, murid lama. Yang murid lama kenalan semua. Ayo Mbak Indah duluan yuk direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah. Waalaikumsalam. Ya. Terus sama lagi? Umri. Mbak Indah enggak kelihatan tapi videonya. Tadi dulu. Mbak Indahnya mana? Ini nggak pakai jilbab. Mana dong? Mana? Mana Mbak? Makanya nggak usah ikutan. Nggak apa-apa, udah ngomong aja nggak apa-apa. Ismi. Ismi Indah Wahyuningsih. Umri. Apa ya? Berapa? 40. Oh, malu. Jawa awet muda. Arba'ah. 45. Oh, Masya Allah. Mudah amat. Kayak mana? Homsa wa arba'un. Homsa wa sab'un. Wa arba'un.
Homsa wa arbaun. Ya. Sabun 70 loh mau. 70 di 75 dong. Terus. Ana mutazawijatun. Ana apa? Udah segitu aja. Udahlah. Ana min. Oh, ana min Lampung. Oh, gitu tuh. Kalau tinggal di Depok apa? Wa askunu ana min Lampung wa askunu fi Depok. Ana min Lampung wa askunu fi Depok. Ya, udah. Gantian Barika yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barika buka videonya sekalian aja. Ntar kan bisa diedit kalau udah agak rapi ini. Bisa langsung jadiin video. Assalamualaikum saja Afwan, izin live ya. Oh, enggak ini, enggak rekam dulu. Ismi, Umi Azam ayo dong. Enggak, nanti dikhususin jadwal aja Ustazah, biar langsung beda, ya. Oh, jangan hari ini ya, jangan hari ini. Iya, ini kan tanya-tanya, masih tanya-tanya. Apa, sekarang masih nanya-nanya. Iya, Umi Azam enggak apa-apa. Kalau mau apa ada itu ada mesti ada keperluan lain. Iya nggak apa-apa. Iya. Jazakillah khairan taja. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Berarti ini kan udah selesai nih. Berarti sekarang Mbak Eka lagi deh. Nanti yang perkenalan yang lain direkam sendiri juga bisa kayaknya. Terus. Bentar. Yang Ukti Nurhayati ini ya. Yang kenalan Ustazah. Apa? Yang perkenalan berapa orang ditentukan? Semuanya aja. nanti kan videonya dipres sama Mbak Rizka tuh supaya jadi pas. Tapi kayaknya ya, biar bagus Ustazah, kita bikinnya dua sesi. Yang pertama itu yang tadi antara Bu Iin, Bu Nurhayati sama Bu Hidayah itu yang sebelum masuk kelas satu sama yang pas perkenalan kayaknya kita bareng-bareng langsung zoom biar kelihatan semua mukanya kita lagi nge-zoom gitu Ustazah. Iya benar, pas lagi bareng-bareng tuh semuanya tuh yang teman-teman. Jadi setting agenda di luar belajar mungkin atau gimana? Iya, yang Mbak Baiti, Mbak Iin sama Mbak Hidayah kita janjian ya karena kita bertiga dulu ya. Iya tuh bertiga benar. Sama Mbak Rika. Janjian seragaman kerudungnya Ustazah. Apa Ustazah tadi yang saya tinggal di mana gitu, gimana itu? Ya. Coba Mbak Lili gitu latihan sebentar. Ana ismi gini, ismi Lili, terus ana min asalnya tuh kalau ana min asal dari mana terus waskunu fi di mana gitu. Askunu. Iya. Coba ya. Ismi Lili. Ana Cileduk. Ah, enggak kedengeran ya suaranya? Putus-putus. Oh, enggak. Mbak Lili ya, putus. Iya. Iya ya kalau kayak gini putus-putus lagi Zoom. Kalau hari H putus-putus kan enggak bagus ya, mendingan video keputus bisa diulang. Terus iya. Sekarang bagaimana suaranya? Iya, sudah. Iya, tadi nggak pakai headset ya, Mak. Coba. Ismi Lili wa uskunu fi Ciledug Ngerang. Askunu. Wa askunu fi Ciledug Tangerang. Umurin ya? Ya, umuri. Umurin ini udah tua ini. 51 bagaimana Ustaz? Oh, Masya Allah. Masih muda sama, deh. Sama saling. Masih muda deh. Wahid wa khamsun. Iya. Wahid wa khamsun. Kalau 50 aja berapa Ustaz? Khamsun aja. Iya. Kalau 45 apa tadi Ustaz? Khamsah wa arba'un. Kita kayak lagi lelang ya, Homsa warna-warna. Di depan masjid Nabawi nih, Ustazah nih lagi lelang. Kalau sudah menikah bagaimana? Kalau sudah menikah tadi gimana? Ana mutazawijatun. Ana mustajawijatun. Mutazawijatun. Mutazawijatun. Iya. Li iman
Li ibn nun arba'atun. Oh, arba'u abna. Tadi kita belajar ya jamaknya. Arba'u. Ayah. Kalau menikah dengan ya suami. Sauji aja. Sauji. Iya, sudah kali mungkin kita. Namanya siapa? Aja. Ya, saya. Ya. Terus siapa nih yang mau latihan? Sekarang Mbak Rahma udah punya rekaman ya. Insya Allah bisa dipakai kalau rekaman yang udah ada. Terus siapa lagi mau latihan? Mbak Iti kayaknya belum deh. Tapi Mbak Iti MC gak apa-apa ya. Coba dulu. Ininya. Sebentar ya. Lihat tulisannya. Ayo. Terus gimana ya tulisannya? Nyari tulisannya. Ini aja pokoknya Ismi, Anamin, Askunufi, terus Anam Tazawijatun li Wahidun. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi, Baiti. Terus apa Ustazah? Anamin. Dari mana asalnya? Pesanggrahan. Apa? Anamin pesanggrahan. Terus Askunu. Umri. Ya. Apa tinggal. Kalau tadi asalnya misalnya dari Jawa, dari mana gitu. Oh, ya. Ya. Anamin, ulang lagi deh. Anamin. Sumatera Utara. Askunu, Pesanggrahan. Oh, Pesanggrahan, Jakarta. Ya, Jakarta. Ya, gitu. Terus Ana Mutazawijatun. Ya, kedengeran ya? Ana Mutazawijatun. Iya. Li ibnun wahidun atau udah berapa anaknya? Li ibnun tiga berapa? Salah satu abna. Iya, udah. Terus umur tadi apa? Umri. Umurnya? Umri. Iya, umri berapa? Umri. Tadi sama Mbak In tinggal sama Mbak Indah. Tinggal diganti arbaunnya jadi salasun. Khomsah wa salasun. Iya. Udah. Nanti ulangin lagi. Kalau Mbak Nunung udah belum ya? Udah punya video Mbak Nunung. Iya. Iya, alhamdulillah. Berarti udah semuanya latihan ya? Berarti gini ya nanti. Saya belum, Ustazah. Siapa? Saya. Oh, Mbak Rizka, sekarang. Ayo, sekarang. Yang udah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Rizka. Apa ini tadi? Anamin. Ismi Rizka, Anamin Jakarta. Askunu fi Depok. Ana Mutazawijatun li binti Wahidun ismuha Maiza. Iya. Saya di sini lambat ininya sinyalnya. Sinyal saya kayaknya deh. Ya, berarti udah semuanya ya. Mulai ya. Umri. Oh iya, Umri. Umri Salasun. Salasun. Iya, Umri Salasun. Salasun sanah. Sebenarnya ada sanahnya ya. Salasun sanah gitu. Ada berapa tahun. Depoknya di mana, Mbak Rizka? Di Pondok Petir, Ustazah, mepet Taksel. Dekat sama Ujung Sari. Iya. Dekat kan? Dekat. Baik. Ibu-ibu udah selesai ya, insya Allah. Syukran. Mbak Eka, insya Allah udah bisa nih, Mah. Yang terakhirnya, nggak usah dibacain lagi ya. Udah selesai kita latihannya. Nanti kita bikin janjian kali ya, Mbak Rizka. Bisa diatur nggak, Mas? Mbak Rizka yang dijapriin. Yang bertiga-bertiga, yang beramai-ramainya. Kalau yang beramai-ramai pas kapan dong?
minggu depan abis. Pagi Selasa aja ya? Iya, minggu depan abis kelas kali ya Ustazah. Yang lain ya, gimana? Yang lancarin tuh Anamin kayak gitu. Ntar kalau udah bisa baru rekam gitu. Iya. Iya deh. Sampai Umri kan ya Ustazah perkenalannya? Iya, sampai umur aja nggak apa-apa. Sampai Umri, Arbauna gitu. Terima kasih ya Ibu-Ibu, kita sudah selesai latihannya. Tutup lagi dengan pelatih majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.